Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelku. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Nah, seperti judulnya, hari ini aku mau share ke teman-teman semua kegiatanku bersih-bersih rumah, biar rumah kita itu selalu bersih dan juga nyaman. Sebelum aku lanjut, aku mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau klik dan menonton videoku kali ini. Nah, ini aku mulai ya dari beberes di bagian ruang tamu. Jadi ini tuh aku tadi sudah rapikan bantal sofa. Terus ini aku sapu-sapu ya untuk karpet, karena aku gak punya vakum, jadi aku pakai sapu aja. Walaupun beberes rumah itu yang hanya itu-itu aja, tapi kita harus tetap semangat ya untuk beberes. Semoga juga dengan menonton videoku kali ini, teman-teman yang lagi mager bisa langsung gerak ya untuk beberes rumahnya. Untuk ruang tamu tadi sudah beres, sekarang aku lanjut lagi beres-beresnya di ruang keluarga atau di ruang TV ya. Nah, ini aku mulai dari angkat bantal-bantal dulu, terus aku sapu-sapu untuk karpetnya. Dan untuk karpet ini nantinya mau aku bawa ke laundry karena udah kotor. Lanjut lagi beres-beresnya di bagian rak dan juga meja TV. Ini untuk meja TV-nya nanti aku pakai kemocin aja ya untuk hempaskan debunya. Terus ini aku lanjut lagi sapu-sapu dan juga beres-beres di kamar yang pertama. Jadi hari ini tuh aku nggak pel lantai ya, aku hanya sapu-sapu aja di seluruh ruangan. Nanti pelnya itu di keesokan hari. Selesai di kamar yang pertama tadi, ini tadi aku sudah sapu ya di kamar yang kedua. Lanjut aku sapu-sapu di bagian ruang keluarga. Lanjut lagi ke dapur. Ini aku yang pertama mau rapikan dulu untuk meja makan. Dan ini tuh meja makannya berantakan banget ya. Jadi ini aku angkat ya gelas-gelas yang ada di atas meja makan, mau aku letakkan di sink dan nantinya mau aku cuci. Dan aku lap-lap ya untuk meja makannya biar bersih. Di meja makan sudah beres, aku lanjut lagi ya. Ini di bagian lerbek. Nah, untuk lerbek ini tuh bagian pertama dan kedua dari atas itu udah berdebu banget ya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini aku mau langsung hempaskan dulu debu-debunya. Terus ini ada piring yang sudah aku cuci dan udah kering. Ini mau aku letakkan pada tempatnya masing-masing. Setelah itu aku lanjut lagi dengan cuci gelas-gelas yang kotor.
biar piring dan gelas kotor itu nggak menumpuk di sink, karena sink aku itu hanya satu lubang aja dan nggak terlalu besar. Kalau udah menumpuk itu nanti kelihatan banyak banget dan berantakan. Setelah aku cuci piring, ini aku lanjut lagi dengan bersihkan sink biar sinknya itu tetap bersih dan juga kinclong. Lanjut lagi, aku lap-lap di bagian tabletop, dan untuk cairan pembersihnya seperti biasa aku pakai Mr. Muscle. Terus lanjut lap-lap juga ya di bagian meja kompor, dinding kompor, dan juga kompor. Oke, lanjut lagi di kegiatan aku selanjutnya. Jadi ini aku mau sapu-sapu dulu. Aku mulai sapu dari ruang makan, lanjut lagi sapu ke bagian dapur. Lanjut lagi ke bagian teras. Tadi aku sudah angkat sepatu ya yang ada di luar, aku langsung masukin ke dalam rumah dan aku mau siram tanamanku dulu. Alhamdulillah untuk semua tanamannya sudah selesai disiram. Dan ini ada daun sirih gading yang udah menguning ya, itu nanti mau aku petik dan aku buang. Jadi tadi aku beberes rumah itu sambil nyuci. Alhamdulillah aku sudah selesai cuci pakaian dan sekarang aku mau langsung jemur pakaian. Dan ini aku jemurnya di dalam rumah karena ini tuh udah sore ya, kurang lebih sekitar jam 5 sore. Nanti keesokan harinya baru pakaiannya ini aku keluarkan di luar biar cepat kering. Lanjut
Lanjut lagi ke bagian ruang keluarga. Jadi ini aku mau buka karpet dulu. Alhamdulillah, ini untuk ruang keluarganya sudah rapi dan juga sudah bersih. Begitu juga di ruang tamu, udah rapi, udah bersih juga. Jadi tak terasa ya, sudah hampir sampai di akhir video. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani aku sampai di menit ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan jika suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.